Pasca hujan lebat yang menyebabkan banjir di Pulau Dewata, Bali, warga mulai membersihkan sisa pasir dan lumpur yang terbawa air. Warga berharap ada solusi dari pemerintah agar banjir tidak menjadi agenda tahunan. Warga di perumahan BCA Len Tabanan, Bali, membersihkan lingkungan mereka usai diterjang banjir pada Sabtu lalu. Banjir menyisakan tumpukan sampah, lumpur, dan pasir. Sejak pagi, warga bergotong royong memindahkan tumpukan lumpur. Warga masih waspada ketika ada hujan lebat karena khawatir banjir kembali terjadi. Beberapa warga bahkan memindahkan keluarga mereka ke lokasi yang lebih aman sementara waktu. Warga berharap bantuan dari pemerintah agar persoalan banjir bisa diatasi, terutama perbaikan saluran air di sungai dekat perumahan. Paknya sih, ya cuman barang-barang basah, habis itu kayak sepatu banyak sih yang rusak, terus salon juga rusak. Harapannya pada pemerintah atau pihak terkait banjir nih apa, Bi? Dari masyarakat? Mungkin kayak aliran sungainya ini, intinya sih irigasi lah, diginiin lagi. Untuk saluran air juga kayak gitu, gimana caranya biar nggak terjadi banjir kayak gini lagi. Sisa material banjir digunakan warga untuk menambal jalan rusak akibat gerusan air. Selain perlengkapan rumah tangga, buku pelajaran siswa sekolah juga basah akibat terjangan banjir. Dari Tabanan, Bali, Made Argawa, iNews melaporkan.